ya. Rumah boleh biasa tapi pemandangannya luar biasa. Ini Pak Jody di Cirebon, Masya Allah. Mudah-mudahan dilipat gandakan Pak Jody, ya saya berikan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel kesayangan kita, Petualangan Alam Desaku. Nah, ini adalah waduk Cirata kawan-kawan ya, yang terbentang dari Cianjur sampai ke daerah Purwakarta. Kita akan coba lihat bagaimana kegiatan masyarakatnya, apa saja mata pencaharian mereka, sehari-hari pekerjaannya apa, dan kita akan coba telusuri pada kesempatan siang hari ini kawan-kawan ya. Wah, kan rumah-rumahnya seperti ini tuh. Dan itu ke sebelah sananya udah waduk Cirata kawan-kawan ya. Jadi rumah-rumah yang ada di sini madepnya ke waduk Cirata gitu. Hah? Endolita kan kawan-kawan ya, endolita banget dah. Wah, ada teteh-teteh tuh. Apakah dia akan kabur kalau saya datang atau enggak ya? Coba kita ke sana dulu deh. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Damang Ibu. Alhamdulillah. Nuju naon ya Ibu teh punten? Nuju niis. Oh, nuju niis. Raoseun Ibu. Bu, kapal ditu aya bumi deui teh kapal ditu. Aya? Oh, sabaraha bumi, Bu? Aya 12 deui. Oh, aya 12. Jalanna mung ka dieu-dieuna. Oh, gitu. Kamana Bu ka dieu tiasa jalanna? Aya ka dieu mah kagawir. Oh, ka dieu mah gawir coba ningali Bu. Oh, iya. Kang Damang. Nuju naon Kang? Ngusep Kang, ngusep. Oh, katanya ke sana ada ini, ada rumah ya. Oke lah, kita coba ke sana yuk. Ma nu mana bumi na? Nu mana? Bumi ma nu mana? Oh iya. Abahna ka mana atuh? Aya nuju mirun seuneu. Oh, nuju mirun seuneu. Heeh. Ma masak naon ayeuna teh? Biasa ningali teh ka itu. Kantun. Izin namanya. Ah, seperti ini kawan-kawan. Wah, lagi masak ya. Abah itu Abah. Oh, Abah itu. Bah, Damang Bah. Assalamualaikum Bah. Abah jenaknya dipoto. Aduh, si Abah Masya Allah. Aduh, leles Abah di bawah puasa mah. Oh, kirang sehat Abah. Oh, muriang naon Abah? Ngaroringku paranas tiris atau menik. Bah. Atuh Abah sadi dinten sareng emak naon ieu damel di dieu teh? Kieu we sadi dinten. Emak mah wawarungan. Abah mah jualan jam tangan. Sadi nyempis keliling. Oh, Abah servis keliling. Iya. Emak. Di jalan sinyang ngiriditkeun. Oh, emak. Bah, tah ieu rek narusila ka Abah ya, punten. Bah, eta servis jam Abah keliling sok aya sadi dinten nyervis jam Bah? Aya wae jidua mah gitu, ngabatuan. Oh, jam tangan jam dingding, Bah. Jam tangan jam dingding. Gitu. Jauh barenya Bahnya keliling. Sanes jauh deui. Di Kapalumun, ka Purwakarta, ka Cirata. Waduh, tidak ke Purwakarta, Bah. Juga ka Cirni, Cikeuni. Jalan kaki? Kana motor. Oh, kana motor. Oh, ya di kana motor mah mending atuh, Bah. Oh, lamun mama osok ngiriditkeun sinyang gitu nya. Keliling. Ayeuna Abah kirang sehat. Sami nya eta mah. Oh, gitu. Kamarana mana katalipan saun mah 4 dinten. Ya, atuh ieu Bah kanggo Abahna. Bah. Aya sodakoh kanggo Abah ti Bapak Agus di Jawa Tengah. Aduh. Nah, kanggo Abah nya. Amin amin amin. Kanggo Abah. Aya ieu kanggo emak nya. Mudah-mudahan manfaatnya. Abah sing sehat ya banyak. Sarang emak di dia sing seueur rezekinah heula. Amin amin. Sing seueur rezekinah heula. Sing seueur rezekinah. Ya bahnya. Heeh. Mohon atuh Abah, abdi moalami, abdi bade ka Parih ditu heula nya. Aya bumi ka Parih ditu teh? Seueur. Oh, mohon. Mangga atuh asalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma, mangga asalamualaikum. Nah, kita akan lanjutkan kawan-kawan ke perkampungan yang lainnya atau ke rumah-rumah warga yang lainnya yang katanya ada juga di sebelah sana. Saya kira ini yang terakhir, ternyata masih ada ke sebelah sana. Ya udah kita ke sana aja ya. Sip lah. Jalannya cukup becek. Tadi ada motor lewat ke sini, wah. Wah, ada ibu-ibu nih. Bismillah. Assalamualaikum. Teteh nuju naon? Iya we, Pak. Aduh. Mani rajin ya si teteh istri-istri ya Allah. Melak naon ya teteh? Sereh, Pak. Oh, sereh. Sereh sareng sampe katinggalin nanya. Gitu. Teh, bade tumaros punten teh. Ieu upami cai, ieu ayeuna kondisina nuju pinuh atawa napi sedang atawa napi kumaha? Nuju pinuh. Oh, nuju pinuh. Paling pinuh dugi ka mana teh? Oh, pami iya nama dugi iya we batu. Oh, dugi karena batu eta. Oh. Eta terus paling pol. Kadang-kadang upami nuju agung pisan mah dugi kan jalan eta oge Bapak. Oh, ka dieu teh. Oh, kalau lagi rob banget gitu. Sampai ke sini. Tapi nggak sampai ke rumah ini. Enggak. Oh, sampai jalanan ini paling gede. Iya. Gitu. Kalau teteh mana rumahnya? Oh, ini. Iya. Oh, gitu. Boleh lihat ke sana teh sebentar? Ya saya lihat. Ayo sama teteh boleh deh teh. Kita lihat nih teteh rumahnya. Waduh, ini yang celing si teteh nih. Jauh ke sana sini dari tempat yang tadi jauh dia ngewarung kawan-kawan. Kita akan tanya coba si pembelinya siapa ini ya? Yang kesini nih. Ini ke sana juga agak cukup. Tuh ada cukup jauh di sana. Jadi sekitar si teteh sini memang nggak ada rumah kawan-kawan. Masya Allah, tabarakallah pemandangannya nih. Ya, rumah boleh biasa tapi pemandangannya luar biasa. Teteh. Iya, teteh ini ngewarung di sini. Iya. Yang beli siapa atuh? Ya, yang mancing, yang lagi ngejaring, ngambil ikan. Oh, gitu. Kadang-kadang banyak yang main gitu. Oh, ke sini. Oh, apa parkir motor juga di sini bisa, Teh? Bisa. Oh, tapi sekarang nggak ada yang mancing ya? Nggak ada sekarang, soalnya kan semalam habis hujan, jadi licin kayaknya. Oh, gitu. Tapi kalau ke lokasi sana mah penuh. Penuh, teteh di sini kurang ya. Ini warung si teteh kawan-kawan nih. Masya Allah teteh ya. Teh, biasanya kalau lagi ramai teteh dapat berapa tuh uang? Ya lumayan sih, kadang-kadang sehari dari jam 9 kadang nyampe jam 4 sore ada 80. 80.000. Itu udah kotor apa? Udah bersih. Oh, bersih, alhamdulillah tuh ya teh ya. Hari si akangnya kemana? Kerja. Oh, kerja. Teh, ini ada sedikit rezeki lah buat teteh ya teh ya, buat nambah-nambah modal lah gitu teh. Mudah-mudahan manfaat teh ya. Dari Bapak Agus di Jawa Tengah buat teteh. Aduh, ya teh ya. Terima kasih banyak Bapak. Ya teh ya, atur lumayan, mudah-mudahan manfaat ya teh ya. Terima kasih banyak ya Pak ya. Iya, sami teh. Kapan itu Ibu Mi teh? Aya, saya coba ke sana dulu teh. Iya. Mangga teh, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih baru pada. Oh, ini baru datang nih pemancing. Iya. Oh iya. Kita tanya deh, Kang. Akang di mana ya? Di Waas. Wah, Cianjur kene? Iya, masih daerah sini. Oh, daerah Cianjur. Kang, Akang mau mancing kemana rencana? Situ. Di pinggir sini aja. Gak pernah jauh, Pak. Tiap hari di sini. Oh, gitu. Iya. Sasarannya ikan apa, Kang? Nila. Oh, nila. Berarti umpannya apa nih? Lukut. Oh, lukut, lumut itu ya. Iya. Suka pernah dapat, Kang? Pernah dapat. Iya. Paling banyak berapa kilo, Kang? Gak banyak. Oh, gak banyak. Seru-seruan aja ya. Sukses deh Kang, dapat ya Kang ya. Assalamualaikum Mangga. Waalaikumsalam, ya Mangga Bapak. Dari rumah si teteh yang tadi pemilik warung, kita akan coba ke perkampungan ini nih. Di depan kelihatannya ada rumah juga nih. Wah. Jadi si teteh itu mengandalkan pembeli dari yang mancing. Kalau nggak ada yang mancing ya udah repot deh kayaknya. Apa tuh? Oh, ayam. Ini ada rumah lah satu lagi di sini. Assalamualaikum. Ngiring alangkung teh. Aduh, ini rumah ini sebetulnya enak banget sih posisinya. Teh nuju naraon. Ini berada di dekat pohon-pohon bambu begini kawan-kawan, ini rumahnya nih. Satu-satunya lagi. Itu ya. Jauh-jauh di sini. Kalau kata orang Sunda mah ancal-ancalan, mencar-mencar kawan-kawan. Pak, punten. Ngiring alangkung. Seperti rumahnya sih biasa, tapi pemandangannya ini nih, ke danau-danau. Masya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum. Bah Damang. Oh, mana ya Abah teh? Mang Abah. Lan? Ente Bah, amang we, ya masih silaturahmi ke Abah. Mana ya si Abah teh? Iya, iya, saum. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, alhamdulillah. Abah Damang. Alhamdulillah, sakit kena we. Mana si Ninina? Ninina teh nuju nempo wargina dekat tonggo Haji Uhor. Oh, gitu. Darah rempok Nini petot. Iya, bumi Abah di dia. Ayo mas saung ada sanes kuna naon kun kieu keng mulungan tuh nian. Oh, gitu. Mohon Bah. Di lebatan rongsok gitu, di itu nyimpenain rongsok teh gitu. Oh, Abah sok kana rongsok. Mulung we mulung gitu. Oh, gitu. Oh, Abah sok mulung. Mulung di daerah mana mulung Abah? Ada dia we di mana Caa. Oh, iya. Oh, alhamdulillah tuh Abah, berarti Abah ikut membersihkan sungai kalau gitu ya, Bah ya, sambil membersihkan sungai. Iya, gitu. Ya, ya, ya. Bah, ini cai pernah dugi ka mana Bah upami ageng Bah? Dugi ka Nabuah. Jadi kalau air rob ini hampir ke pohon pisang yang ini, tapi sampai yang itu tuh, yang itu sampai itu yang ujung-ujung bambu ke situ sampai, ke ujung bambu sampai ya. Tadinya lah. Iya. Nah, ini kalau banjir kawan-kawan, kalau air besar pasang itu banyak sekali kotoran sampah yang mengalir ke daerah sini dari sungai lain. Ya. Nah, sama si Abah ini yang plastik-plastiknya tuh diambil untuk bisa dijual ya Bah ya. Semisalnya bekas aqua nyabahnya. Tah dipulung kanggo saung gitu. Oh iya. Kanggo saung gitu dia. Ini mungkin ada yang buang dari tempat lain ke sungai dan muaranya ada di sini, diambil sama si Abah buat saung, katanya dibersihin gitu Bah ya. Geningan tinggal we tuh. Coba kita lihat ya kawan ya. Nah, ini juga hasil mungut ini Bah. Mulung ini juga ini. Ini saung-saung ini. Tahun kepengurang karena rongsok di situ. Jadi mulung juga kawan-kawan katanya. Saung si Abah yang sebelah sana juga sama hasil mulung atapnya gitu ya. Teplek lah. Bah, terus kalau air di sini kemana Bah, ke air? Air minum terutama Bah. Oh, abdi mah sok ka ditu kana parahu. Oh. Anu sumur cakat Bah Ili ini kan. Oh, gitu. Tapi kalau mandi mah daerah sini. Di sini lah cukup. Pakai air ini. Ya. Gitu. Bah, ka bawah ditu saeur kana bumi ka ditu. Ka parih mana ka ditu? Ka dieu. Oh, ditu teh bari jadi beureun 1 2 3. 3 deui Bah. 4 jeung 0 eta. Bah, ini ada rezeki Bah dari Bapak Izarazi. Mudah-mudahan manfaat ya Bahnya. Amin atau ya dipastikan. Neng tani ini teh neng dongkak. Oh, mana sih Mak? Ya. Mana sih mana? Ayo atuh coba kasih si Mak. Ya. Incu. Riki Mak ya. Tuh pemasihan Bapak. Assalamualaikum. Waduh. Ya, Mak ti mana mulih ti mana namanya teh? Bang Sulti, balang siar we. Balang siar. Naon eta mah naon. Beas. Oh, bawa beras. Bawa beras. Iya. Obat batuk, batuk bae teh saminggu. Oh, gitu nih buat mak nih ya. Obat batuk ya, mudah-mudahan sembuh ya, Maya. Tur nuhun, rezeki ya. Mudah-mudahan dina sasi saum ieu semuanya berkahnya. Mohon. Bah, mak. Santosan di langkung ti kieu. Amin. Abah mah manganya abdi balik kapas ditunya. Ya. Mangga assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luas banget. Aduh, Kang kaget, Kang kirain ada apa nih? Ya ada bunyi kucuprak-kucuprak bunyi air. Nggak taunya si Akang tuh. Aduh, ya Allah ya Tuhan, Kang. Saya agak parno kawan-kawan, tiba-tiba si Akang nginjek air. Tuh. Oh, ini. Ya, jadi dia mengambil sampah-sampah plastik yang dibuang oleh masyarakat tuh. Ya, alhamdulillah tuh. Si Akang ikut membersihkan sungai tuh. Ya, sekaligus bisa menjadi mata pencaharian kawan-kawan. Assalamualaikum Bu Damang. Ibu nujunaon? Ibu nuju kieu we. Mohon. Oh, Ibu ngawarungnya. Iya. Iya nang ya. Bu kapal di teh kana bumi, Bu? Aya. Oh, aya. Coba ya kapal di halai punya. Coba ini si Ade lagi apa ini? Waduh. Ini anak siapa, Pak? Ini rumahnya. Assalamualaikum. Ini rumahnya. Oh, Ibu, ini anak Ibu. Iya. Ya. Sakit ya. Iya. Ibu tinggal sama siapa aja di sini? Tinggal sama suami. Oh, sama dua. Oh, gitu ya. Bu, kalau yang itu rumah bukan Bu, maaf yang di bawah ini. Yang ini enggak, bukan, itu tempat sholat. Apa? Ya, kalau ada yang ngebun singgah di sini. Ngebun? Ya. Ngebun gimana maksudnya, Bu? Ini kan airnya surut. Banyak yang nanam itu kebun, banyak yang nanam cabai gitu. Oh, gitu. Oh, jadi air ini kalau surut dijadikan lahan pertanian. Ya. Oh, kalau begitu. Surut. Sekarang lagi naik, Pak. Nggak bisa nanam. Oh, gitu ya, Bu. Biasanya nanam cabai terus apa lagi, Bu? Cabai, jagung. Itu biasanya bulan apa, Bu, kalau surut, Bu? Kalau surut tuh aki pami surutnya bulan naon? Nah, kasih Bapak nih. Oh, iya. Bulan 3 biasanya. Oh. Tapi sekarang nggak nggak surut-surut kan, dulunya ada jembatan di Celencing. Sama Jangari. Oh, bulan 3 biasanya surut. Iya. Sampai bulan berapa lama, Pak? Kadang sampai bulan 9 lah. Oh, dari bulan 3. Oh, cukup lama, Pak. Biasanya kalau 7 bulan. Oh, 7 bulan berarti cocok, cukup untuk 1 kali panen ya, Pak ya. Tanam cabai ya, Pak ya. Oh, jadi ini teh nggak ada air di sini, Pak. Nggak ada. Kering aja, Pak. Ya. Oh, jadi lahan pertanian. Seperti itu ya. Nah, kalau Ibu sama Bapak ini apa mata pencaharian di sini? Ya, kalau ada mah pencariannya suka ngejaring kalau ada. Ya, kalau nggak ada mah. Ini bapaknya kan? Iya. Pak, nih saya mau tanya ke Bapak. Bapak ngejaring gitu, Pak ya? Iya, ngejaring. Pernah nggak Bapak yang paling tidak terlupakan dapat apa, Pak? Dapat berapa kilo atau berapa kintal ton? Oh, cuman 60 kilo. Oh, 60 kilo. Ikan apa, Pak? Gabus. Oh, gabus. Paling gede berapa, segede apa, Pak? Cuma 6 kilo. Oh, 6 kilo. Tapi kalau secara keseluruhan Bapak pernah dapat nggak 1 kintal? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Ya. Kalau Kalau itu kalau banyak, kalau airnya bening, tapi kalau keruh gini mah nggak ada ikan. Susah ya? Susah. Oh gitu. Oh jadi Bapak sehari-harinya itu melaut lah, bukan melaut sih, nelayan lah. Ya. Tapi kan ini di danau bukan melaut artinya ya. Di laut besar ini. Jadi nelayan ya. Baik, baik, baik. Nelayan itu Bapak kecil. Ibu ini ada rezeki ya. Nih dari Bapak Jody Raharjo. Ya. Untuk ibu, ini untuk bapak nih ya, pak ya, adanya ikut ajalah ke situ nyampur ya. Rezeki itu dari Bapak Jody Raharjo di Cirebon untuk ibu. Ya, terima kasih Pak, mudah-mudahan bapak sehat dan semoga kegantian ini dari bapak ya. Amin, amin, mudah-mudahan bapak juga sehat. Ya, untuk Bapak Jody Raharjo mudah-mudahan dilipat gandakan rezekinya, dilipat gandakan pahalanya. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak mangga atuh abdi moal alaminya. Assalamualaikum. Nah kawan-kawan, menurut informasi dari si bapak tadi bahwa danau ini suka sampai kering, surut. Ya, akibat dibuka di pintu air di Purwakarta ya. Lalu air-air ini dari mana? Salah satunya adalah dari Sungai Cisokan, Citarum ya. Jadi ini juga dari daerah mana tadi Pak itu Pak? Jatiluhur. Jati Manglid. Oh gitu ya. Bukan yang bendungan di Cililin itu loh. Oh, Saguling. Ya, ya ini. Air-air dari sini, dari Saguling di pintu masuk ke sini, dari sini dibuka masuk ke Jatiluhur. Terakhir. Jatiluhur ya. Ya, terakhir Jatiluhur ya. Benar. Ini Cirata. Oh, iya Cirata ya makan, Pak? Iya. Ya. Aduh, abah nuju naon ieu teh. Aduh, si abah. Bah, kalau di sini surut, berarti banyak ikan dong, Pak, kelihatan, Pak. Di wahangan ada ge. Oh gitu. Iya. Oh jadi yang jadi di daerah di sini tuh mah langsung ada jalur sungainya di sini. Ada. Oh gitu. Ada karena jalur sungai. Terus kalau abah sehari-hari apa ini kerja? Nah, paling mulung rongsok. Oh rongsok. Iya ya. Bah, ini dari Bapak Jody Raharjo bah buat abah hatur lumayan ya bahnya. Mudah-mudahan manfaat, ya. Mudah-mudahan manfaat ya bah ya. Amin, amin. Abah abdi moal alaminya, ya. Bade ka paditu de nya. Ya. Mangga abah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kawan-kawan, ada ibu-ibu katanya mau nyuci ini tadi. Coba kita lihat deh. Ya. Assalamualaikum, Bu. Nuju naon ya Ibu teh punten? Iya, ya biasa we mah. Oh, nyuci. Nyuci tiras lama. Oh, di dia Ibu nyucinya? Mun, di dia. Oh, nah kawan-kawan setahu saya ini teh biasanya rakit ini biasanya sampai ke tengah ya. Ini sebetulnya ini untuk memancing ya, Bu ya? Jadi rakit ini disewa oleh orang-orang lalu dibawa ke tengah dan dia mancing di tengah. Tapi mungkin hari ini nggak ada yang nyewa, jadi dimanfaatkan oleh si ibu untuk mencuci ya bu ya. Mencuci. Oh bu ya abdi kade mau tiguling. Waduh. Ush, waduh. Oh iya kuat ya bener ya. Tuh kayak gini kawan-kawan seru kan? Airnya sih. Tani mah bakal ngelelep. Oh iya jangan. Ya. Ya, nah jadi kawan-kawan yang kalau yang nyewa nih ya, duduknya di situ tuh. Duduk di situ dan madepnya ke sini mancingnya. Nanti terserah dia karena rakit ini seperti perahu bisa dikendalikan, madepnya mau kemana terserah dia gitu loh. Ya, ini ke tengah dibawa ke tengah digusur, nanti baru dipasang jangkar seperti begitu atau diikat kepada pohon-pohon yang tumbuh di tengah-tengah sana. Kawan-kawan kan banyak nih pohon ini. Ibu teh pohonannya teh, Bu. Gatget ya. Di tengah mah pakai ini, pakai bambu. Oh, pakai bambu, jangkarnya pakai bambu. Ya, jadi bambu ditancepin gitu, Bu ya. Bambu ditancepin supaya dia tidak lari ke bawah angin, kawan-kawan. Mancing, tuh dapat di situ kawan-kawan. Nah, salah satu contohnya yang sedang saya lihat tuh ada di tengah tuh. Ya, dia ya, tuh. Yang sebelah sana. Oke lah. Ibu, kalau untuk air minum kemana? Ya kemana tuh, paling nungguin air hujan aja. Apa di sini juga ngambilnya? Enggak. Oh gitu. Daripada ngambil dari sini, mendingan air hujan aja. Oh gitu. Bu, ini ada sedikit rezeki Bu buat Ibu. Mudah-mudahan manfaat dari Bapak Jody Bu. Nih ya, bagi-bagi di bulan puasa nih Pak Jody di Cirebon, Masya Allah. Mudah-mudahan dilipat gandakan Pak Jody, ya saya berikan kepada masyarakat yang berhaknya. Mudah-mudahan manfaat Ibu ya. Iya, iya, makasih. Mangga Ibu. Mangga. Assalamualaikum Ibu. Punten ngawakal ibunya, mangga dilajengkeun. Kang, kemana? Punten ah. Punten gini ngara langkung, bare kemarana ya. Biasa we bare usrip, usrip. Usrip, siap Kang. Punten ah ngiring. Ah, kawan-kawan, kita akan coba lihat yang ini sangat menarik perhatian saya karena saya lihat banyak motor tuh di dalam. Nah, orangnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, mana nih? Ah, Bah. Damang, Bah. Alhamdulillah. Waduh, Abah, punten ah. Bah, ya rek tumarus ya Abah ket kaseur kieu motorna. Heeh. Nu mancing, nu marancing. Oh, nu mancing. Oh, Bah, jadi anu mancing teh titip motor di Abah parkir di dia. Motor Abah. Heeh. Bayarna sabaraha eta, Bah? Ah, sabar ada 5.000 perak. 5.000 tuh sehari apa sehari semalam? Sehari. Kalau sehari semalam berapa, Bah? Ah, anggar. Oh, sama. Kalau 2 hari? 2 hari. Sama. Sama, 5.000 juga. Kalau seminggu? Seminggu. Ah, seminggu mah aya langkungan. Oh, gitu. Jadi kalau sehari sama, 2 hari sama 5.000. Ya. Oh, gitu ya, Bah ya. Bah, ini suka banyak yang mancing ke sini, Bah? Banyak. Oh banyak, banyak ngamu main maeceng banyak. Oh gitu. Bukan mancing mah banyak ke dia mah. Ya Bah, jadi mata pencaharian Abah nih nyewain tempat parkir untuk yang pemancing gitu Bah. Iya. Nah, selain itu apa lagi Bah? Nyewain rakit. Oh rakit Bah. Ya, rakit. Kalau perahu Bah? Perahu. Oh perahu juga. Ya. Wah hebat Abah nih. Bah itu kalau rakit itu sewanya berapa Bah? Sewana 10.000. 10.000. Wah. Hari. 1 hari. Kalau 1 hari semalam? 1 hari semalam 15.000. 15.000 gitu Bah. Itu suka ada apa tiap hari Bah? Ada. Ada aja. Berapa orang tuh Bah yang nyewa rakit Bah? Paling banyak itu 20. Oh 20. Gitu. Bah ada yang suka nggak bayar nggak Bah? Wah ada awalnya. Hah? Ada. Ada Bah. Masa sih Bah? Ada, kabur ya kabur. Kabur gimana maksudnya Bah? Jadi dia nyewa rakit. Nyewa rakit. Terus? Dia pulang nak mau tahu kemana? Oh gitu. Rakitnya nggak dikembalikan apa gimana? Dikembalikan rakit mah. Oh gitu. Jadi teka kontrol deh. Oh gitu. Jadi dia melipir. Melipir. Ah, oh aduh ada aja ya Bah yang kabur ya gitu ya. Aduh ya Allah, nggak punya malu si Abah di itunya orang yang ini sama si Abah ya. Kasihan si Abah kawan-kawan nih ya. Terus kalau yang motor ada juga yang nggak bayar. Ah motor mah bayar wae. Oh motor mah bayar karena Abah jagain di sini. Aduh. Jagain di sini. Bah ini yang mancing dari mana aja ini Bah? Pemancing mah orang Cianjur, Cipanas, Bogor, Sukabumi. Ada. Jakarta ada nggak Bah? Jakarta kali-kali. Oh kali-kali ada. Ya. Yang paling jauh pernah dari mana Bah datang kemari? Dari Jakarta Bah. Oh Jakarta. Jakarta Bandung. Itu gitu. Yang pada mancing di sini suka dapat nggak sih Bah? Dapat. Oh dapat ya? Dapat. Banyak ikannya di sini. Oh banyak ya Bah ya. Oh jadi kalau mau mancing datanglah ke saungnya siapa nih? Nusa Dua. Nusa Dua. Oh ini tuh ya. Kampung apa ini tuh Bah? Bongas. Kampung Bongas, desa. Sindang Raja. Sindang Raja, Kecamatan Sukaluyu. Sukaluyu, Cianjur ya, Bah ya. Mantap sih. Mana sini ini ya, Bah? Hah? Mana sini ini, Nak? Sini ini, Nak, nggak ada. Oh, nggak ada. Bah, boleh lihat rakitnya nggak, Bah? Boleh. Ya, ah, boleh, Bah. Ayo, Bah, kalau gitu, Bah. Ya. Abah bisa tunjukin. Ya. Seperti apa sih rakitnya gitu loh, Bah. Ya, Abah mau nunjukin ya. Nih kawan-kawan. Rakitnya ini terbuat dari bambu ya, Bah ya? Dari bambu. Oh, mana sih ya, Abah ini? Kalau sewa perahu berapa, Bah? Sewa perahu 25.000. 25.000 sehari. Sama mesinnya, Bah? Sama mesinnya. Wah, murah kawan-kawan. Sehari 25.000 sama mesinnya loh. Rakit Abah. Oh, duh, banyak banget nih rakit si Abah nih ternyata kawan-kawan. Nih ya, rakit-rakit si Abah nih seperti ini kawan-kawan tuh. Jadi ini untuk memancing ya, Bah ya. Diparkirnya di sini. Nah, kalau yang kabur lewat mana, Bah? Kabur lewat sini. Oh, jadi nggak nyimpen motor di Abah? Enggak. Oh, Masya Allah. Jadi dia kawan-kawan yang kabur ya, dari tengah, mancing dari tengah, simpen ke situ, terus kabur lewat sana, nggak melalui rumah si Abah lagi. Ya. Wah, ayah-ayah wae ya, ayah-ayah wae kawan-kawan. Ya. Oh iya, Bah, saya mau tanya, Bah, kalau Hari Raya Idul Fitri tepat Hari Rayanya nih, Bah nih, ada nggak yang mancing, Bah? Ada. Ada, Bah? Ada. Astagfirullahaladzim, berarti dia tidak merayakan Idul Fitri, Bah? Aduh, dari malam takbir sampai hari takbirnya juga ada yang nancep. Luar biasa kawan-kawan. Ya itu adalah sebuah hobi kawan-kawan ya. Jadi takbiran di sini orang Idul Fitri dia tetap nancep di sini kawan-kawan. Ya mungkin dengan harapan nggak ada saingan. Jadi si ikan itu cuma makan umpannya dia doang. Mungkin begitu kawan-kawan. Ya. Baiklah Pak Emen, ini ada sedikit rezeki buat Pak Emen ya. Mudah-mudahan manfaat kanggo Pak Emen. Mangga Pak Emen. Hatur lumayan Pak Emen ya. Moga-moga ku Gusti Allah dilimpah. Amin. Cing kagentosan dilangkung tikir. Amin, 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 amin. Baiklah kawan-kawan, dengan berbincang-bincang dengan Mbah Emen, maka berakhir pula petualangan alam desaku jalan-jalan di Kampung Bongas ini. Ya, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.